وبلغنا رمضان يسر لنا أمورنا اللهم بارك لنا في رجب وسبانا وبلغنا رمضان وحاسل ما قصيدنا وبلغنا رمضان وحاسل ما قصيدنا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي وجميع سادة علي وعلي ووصول وفروعهم، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أعنا بطاعته وهدانا للقيام بعبادته، شرح صدورنا لتوحيده ومعرفته، وشرف لنا بحب حبيبه وخير خلقه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، الناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين، رضي الله عنكم. فصل. السنة في التشهد الإصرار لإجماع المسلمين على ذلك، ويدل عليه من الحديث ما رويناه في سنن أبي داود وترمذي والبيهقي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من السنة أن يخفي التشهد. الحمد لله، puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barik wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan, saya hormati seluruh imam masjid Agung Al-Munawar, Ustaz Soleh Sakola, wal Ustaz Haji Aswin, wa Pak Abdullah, Ustaz Jamal
Yang saya muliakan para habaib Al-Habib Alwi Al-Bar dan seluruh hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ke satu fasal tentang as-sunnah fit tasyahud al-israr. Sunnah membaca tasyahud al-israr, tidak mengeraskan suara, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Jadi sunnahnya membaca tasyahud itu dibaca secara sir, tapi harus diperhatikan makna sir di sini bukan tanpa suara, yaitu minimalnya an yusmi'a nafsah, yang membaca mendengar sendiri bacaannya. Jangan sampai tidak ada suara sama sekali. Apalagi di tasyahud akhir. Sebab tasyahud akhir adalah rukunun min arkani sholah. Dia adalah rukun di dalam sholat. Taib. Dan ini li ijma'il muslimin. Kesepakatan para ulama di dalam mazhab Syafi'i khususnya ala dzalika, atas hal tersebut. Wa yadullu alaihi min al-hadithi ma rawainahu fi sunani Abi Daud wa Tirmidzi wal Baihaqi. Hadis terkait kesunahan membaca tasyahud secara sir itu disebutkan, yang kami riwayatkan di dalam Sunan Abi Daud, di dalam Sunan At-Tirmidzi, dan juga di dalam Sunan Al-Baihaqi, As-Sunanul Kubra. Dari sahabat bernama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau menyatakan minas sunnah an yukhfiya at-tashahhuda, dari sunnah yaitu mengsirkan bacaan tasyahud. Jadi dalilnya dari kaulnya sahabat. Sahabat yang bernama Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau orang keenam masuk Islam dalam sejarah. Ya, minas sabiqun al-awwalun, minas sabiqin al-awwalin. Termasuk golongan sahabat yang paling awal memeluk agama Islam. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirina wal ansar. Beliau dari golongan muhajirin. Dan beliau bacaan Al-Qur'annya sangat indah. Bacaan Al-Qur'annya sangat indah. Tajwidnya benar, tartilnya benar. Sehingga Nabi pernah menyampaikan man arada an yaqra al-Qur'an tari'a kama unzil falyaqra ala qiraati ibni ummi Abdullah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam ibni ummi Abdullah. Siapa yang ingin membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang original, yang masih asli sebagaimana Al-Qur'an itu diturunkan, maka hendaklah dia membaca Al-Qur'an dengan cara baca Al-Qur'annya Abdullah bin Mas'ud. Itu langsung direkomendasi sama oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pernah mengatakan kepada beliau, antafatan muallam. Antafatan muallam. Engkau adalah pemuda yang berilmu. Beliau juga tugasnya membawa sendal Nabi, sahibu na'lai Nabi, yang biasa membawakan sendal Rasul, itu beliau Ibnu Mas'ud. Wal wisadah, juga bantal, ya, kemana-mana Nabi kalau pergi, ya, beliau sudah standby membawa bantal, karena beliau duduk sudah ada bantal di situ. Beliau lepas sendal, yang ngambil sendalnya Nabi dan menjaga sendalnya Nabi adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Orangnya kecil, kurus kecil, sampai pernah satu waktu beliau naik
naik pohon kurma, ya, naik pohon kurma. Kemudian angin bertiup, betisnya kelihatan. Betisnya halus. Para sahabat ketika menyaksikan pemandangan itu, mereka tertawa karena melihat betisnya Ibnu Mas'ud yang sangat kecil. Dan Nabi ada waktu itu. Kemudian Nabi bertanya, kenapa kalian tertawa? Mereka mengatakan, wahai Rasul, itu lihat betisnya Ibnu Mas'ud. Kemudian Rasul bersabda, wallahi, demi Allah, lasaquhu yaumal qiyamati akhbar min jabali Uhud. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, betisnya Ibnu Mas'ud itu di hari kiamat lebih besar dari gunung Uhud. Ada li ta'zimi wa tashrifi wa takrimi. Ucapan itu untuk memuliakan beliau. Memuliakan beliau. Jadi beliau yang mengatakan bahwa sunnah memelankan bacaan tasyahud. Qala Tirmidzi haditsun hasanun. Imam Tirmidzi menyatakan riwayat ini adalah riwayat hadis hasan. Hadis hasan, hadis yang bagus. Istilah hasan ini yang mempopulerkan Imam Tirmidzi. Haditsun hasan. Wa qala al-Hakim, Imam Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, dalam kitab Al-Mustadrak, beliau mengatakan sahihun. Hadis ini sahih. Jadi Imam Tirmizi mengatakan hadis hasan, Imam Hakim mengatakan hadis sahih. Al-Imam Tirmizi lahir 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Ini yang disebut dalam istilah ilmu mustalahil hadis, disebut dengan hadis mauquf. Jadi beliau tidak menyampaikan keterangan dari Nabi, langsung beliau yang mengatakan, sahabat yang mengatakan. Kalau beliau mengutip sabdanya Nabi, namanya hadis al-marfu'. Wa ma udifa lin nabi marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Jika di nisbatkan kepada Nabi riwayat tersebut, maka disebut hadis marfu. Wa ma adaftahu ilal ashabi min kaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun sukin. Dan jika disandarkan riwayat itu dari sahabat, disebut dengan hadis hadisul mauquf. Wa idza qala sahabi minas sunnah kadza kana bi ma'na qawlihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza huwa al-madhhabus sahih al-mukhtar alladhi alaihi jumhurul ulama'i minal fuqaha'i wal muhaddithin wa ashabil usul wal mutakallimin rahimahumullah. Falau jahara bihi kuriha wa lam tabtul salatuhu wa la yasjudu li sahwi. Para sahabat juga, bukan hanya Ibnu Mas'ud, tapi banyak sahabat Nabi mengatakan hal yang sama. Ya. Itu hukumnya sunnah membaca secara sir tasyahud. Dan ini sebenarnya kesimpulan dari sabda Rasul. Mereka kan menyampaikan ilmu pasti dapatnya dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan salah paham kalau saya ceritakan bahwa ini ilmunya dari Sayyidina Ali. Misalnya, ilmu baca Al-Quran itu dari Sayyidina Ali, ilmu tajwid dari Sayyidina Ali. Itu maknanya bahwa tentu pasti Sayyidina Ali dapat dari Rasulullah. Tapi yang menyusun menjadi ilmu, yang mempopulerkan itu, yang membagikan itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Misalnya ilmu tajwid. Ya. Ilmu tajwid sebenarnya yang terkenal itu namanya Qasim, ya. Qasim As-Salami. Wakil hadza fi awal yang meletakkan ilmu tajwid yaitu Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Karena di dalam kitab At-Tamhid fi ilmi tajwid karya Ibnu Al-Jazari
Sina Ali ditanya tentang tafsiran waratilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Di situ dijawab oleh Sina Ali, makna bacalah Al-Qur'an dengan tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwid, memperbagus bacaan huruf Al-Qur'an dan mengetahui letak berhentinya membaca Al-Qur'an. Itu kan isyarah dengan isyarah ilmu tajwid. Dan ini adalah mazhab yang dipilih oleh mayoritas para ulama, para fuqaha, para ahli hadis, para ahli usul, dan para ahli kalam. Falau jahara bihi kuriha. Seandainya ada yang membaca tasyahud, mengeraskan suara, dibaca dengan keras, maka hukumnya makruh. Solatnya sah, tapi makruh. Walam tabtul solatuhu, solatnya tidak batal sama sekali. Tapi dia sudah melakukan satu perbuatan makruh. Wala yasjudu li sahwi, dan tidak ada kesunahan sujud sahwi. Misalnya ada yang sengaja baca tasyahud awal maupun akhir secara jahar, keras. Itu hukumnya makruh. Solatnya tidak batal dan tidak perlu sujud sahwi. Cuma sudah berlawanan dengan sunnah. Ya. Wa babu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudi. Bab salawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud. Jadi bacaan tasyahud bergandengan juga dengan bacaan salawat. Tasyahud bergandengan dengan salawat. I'lam anna salata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajibatun inda Syafi'i rahimahullah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya salawat kepada nabi hukumnya wajib menurut Imam Syafi'i. Maknanya apa? Wajib di dalam salat. Setelah tasyahud hukumnya wajib. Kalau tidak dibaca, tasyahudnya tidak sah. Tasyahud akhir tidak sah, solat juga tidak sah. Makanya di sini beliau katakan wajib. Al-Imam Syafi'i. Ba'da tasyahudil al-akhir, yaitu sesudah tasyahud akhir. Lau tarakaha fihi lam tasihha solatuhu, seandainya tidak membaca tasyahud, tidak membaca solawat di tasyahud akhir, solatnya tidak sah. Solat tidak sah. Wala tajibu solatu ala alin nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ala al-madhhabis sahih al-mashhuri, lakin tustahabbu. Dan tidak wajib membaca salawat kepada keluarga nabi, itu pendapat yang paling populer dan paling sahih. Jadi kan ada kata alih di situ kan? Nah, ini pendapat jadid Imam Syafi'i. Al-Gaul al-Jadid Imam Syafi'i menyatakan tidak pakai salawat kepada keluarga nabi tetap dianggap sah. Tapi meninggalkan sunnah. Itu pendapat apa? Pendapat baru. Imam Syafi'i punya dua pendapat, pendapat lama, pendapat baru. Pendapat baru beliau mengatakan bahwa keluarga Nabi itu sunnah ketika dibacakan dalam salawat. Maka di beberapa kitab, kalau kita lihat ulama-ulama, tidak semua ya, itu kalau menyebut salawat dengan sabda Nabi, qala sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam. Itu gak ada keluarga di situ. Ya karena mazhab barunya Imam Syafi'i, bukan mazhab baru, gaul jadidnya Imam Syafi'i menyatakan bahwa keluarga itu sunnah. Ya. Sunnah. Tapi pendapat lama Imam Syafi'i wajib. Artinya salawat tanpa diucapkan kepada keluarga Nabi tidak sah salawatnya. Pendapat lamanya Imam Syafi'i. Itu yang beliau singgung dalam syairnya.
Ya ahla baiti Rasulillah, hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu. Kafakum min azibil qadril annakumu man lam yusalli alaikumu la salata lahu. Wahai ahlul bait Rasul, cinta pada kalian wajib sebagaimana yang Allah telah nyatakan di dalam Al-Qur'an yang Ia turunkan. Cukuplah bagi kalian kemuliaan pangkat kalian jika ada orang yang tidak bersalawat kepada kalian, maka tidak ada solat baginya. Itu al-qaul al-qadimnya Imam Syafi'i. Wal afdal wa qala ba'du ashabina tajibu. Tapi sebagian ulama Syafi'i mengatakan wajib. Wajib bersalawat kepada Rasul dan keluarga Rasul. Wajib. Wal afdalu an yaqul Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ini pendapatnya Imam Nawawi, salawat paling afdol itu salawat Ibrahimiyah, tapi versi riwayat yang berbeda. Ini ada dalam riwayat Musnad Imam Ahmad bin Hanbal juga ada. Ya, yang lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Yang kesimpulan artinya di sini ya, ya Allah berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad, hambamu, rasulmu, Nabi Ummi, dan juga kepada keluarga Muhammad, istri-istrinya, dan anak turunannya. Kalau yang biasa itu kan gak pakai anak turunan. Tapi riwayat ini pakai anak turunan. Ini menunjukkan bahwa anak turunan Nabi itu masih ada. Karena salawat ini Nabi sampaikan, termaktub dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, dengan menyertakan salawat kepada keluarganya, istri-istrinya, dan anak turunannya. Kalau anak turunan Nabi tidak ada, tidak mungkin Nabi bersalawat menyebut anak turunan. Karena anak turunannya ada, Nabi sebut dengan kata zurriyatihi, ya, anak turunan. Imam Mahdi itu dalam hadis Nabi nyatakan al-Mahdi min auladi Fatimata min zurriyati. Imam Mahdi itu anak turunannya Sayyidah Fatimah. Min zurriyati, dan berasal dari anak keturunanku. Ini membantah sekelompok kaum muslimin yang menyatakan bahwa turunan Nabi sudah tidak ada. Ini bantahannya langsung dari Nabi. Nabi salawatnya kepada turunannya. Nabi sebutkan Imam Mahdi juga adalah turunannya. Dan ini kuburannya paling banyak di mana nih? Istri-istri Nabi, keluarga Nabi paling banyak di Baqi. Baqi Al-Gharqad. Di situ kurang lebih ada 10.000 sahabat dan ahlul bait dan ulama dan tabi'in dikuburkan di situ. 10.000 orang. Baqi Al-Gharqad. Sayyidah Fatimah Kil dikuburkan di situ. Kemudian Imam Hasan bin Ali di situ. Al-Imam Ja'far Sadiq di situ. Al-Imam Ali Zal Abidin bin Hussein dimakamkan juga di situ. Istri Nabi hampir semua di situ. Di Baqi. Ya. Imam Malik bin An-Nas, gurunya Imam Syafi'i, dikuburkan di Baqi juga. Imam Nafi' juga dikuburkan di Baqi. Banyak. Dan ini istimewa tempat ini. Bahkan saking istimewa, lokasi kuburan itu Allah yang wahyukan. Allah yang wahyukan memilih lokasi pemakaman tersebut. Sebagaimana dinukil di dalam kitab Al-Mustadrak, Al-Imam Al-Hakim meriwayatkan, Rasul bersabda, "Umirtu bihadzal maudhi'." Saya diperintahkan untuk mengambil lokasi ini.
Saya diperintahkan, maknanya apa? Saya diwahyukan oleh Allah untuk menjadikan tempat tersebut sebagai lokasi pemakaman sahabat-sahabatku dan ahlul baitku. Dan orang-orang beriman, orang-orang pilihan yang bisa dikubur di situ. Orang-orang pilihan. Baki artinya makanun muttasi'un fihi asyjarun katsiratun. Satu lapangan atau satu tempat yang luas, yang dahulu terdapat banyak pohon-pohon di situ. Sekarang kan sudah tidak ada, sudah diratakan. Sebelum Nabi hijrah dan menjadikan itu pemakaman, di situ adalah ibarat kata kebun yang banyak pohon di situ. Itulah arti daripada baqi. Baqi'un. Al-Ghorqad biasa digandingkan dengan kata Al-Ghorqad. Al-Ghorqad itu sejenis tumbuh-tumbuhan yang ada di sana. Dia ada durinya, ada buah juga seperti anggur dia. Tapi tidak bisa dimakan buahnya. Seperti anggur persis, kecil. Dan pohon Ghorqad ini yang disebut oleh Nabi pohonnya orang Yahudi. Ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, Rasul bersabda, "La taqumu sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud." Ini sekarang sudah terjadi. Hari kiamat tidak akan terjadi terkecuali orang-orang muslim berperang dengan orang Yahudi. Ini Nabi informasikan masa depan. Yuqatil. Karena di zaman Rasul, peperangan itu tidak menghadapi orang Yahudi. Karena orang Yahudi waktu itu sedikit. Di masa Rasul itu peperangan terjadi menghadapi bangsa Romawi, bangsa Persia, dan orang-orang musyrik. Memang ada beberapa peperangan, tapi itu bukan peperangan sebenarnya. Mereka khianati itu di Bani Quraizah, ada perang Khaybar, itu perbandingan dengan perang yang begitu besar yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi. Perang Mu'tah, perang Qadisiyah. Tapi ketika Nabi berbicara ini, peperangan dengan orang-orang Yahudi, itu yang dimaksud adalah peperangan yang terjadi di masa depan. Bukan di masa Nabi. Karena orang Yahudi kalah dengan kaum muslimin. Secara jumlah waktu itu kalah. Kekuatan juga kalah. Ada peperangan perang Khaybar, ada Bani Quraizah. Tapi tidak dianggap para sejarawan sebagai peperangan yang besar. Perang besar itu hadapi itu Romawi. Hadapi kaum musyrikin itu ada Ghazwatul Badar, Ghazwatul Uhud. Atau setelahnya ada Ghazwatul Qadisiyah menghadapi bangsa Persia. Nah, di hadis itu Nabi katakan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali orang-orang muslim berperang dengan orang-orang Yahudi. Dan sekarang subhanallah terlihat yang betul-betul tampil menghadapi orang Yahudi peperangan itu Yaman dan Gaza, pasukan di Gaza. Ya. Ini Nabi sudah doa ribuan tahun yang lalu. Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam kami dan Yaman kami. Palestina itu masuk Syam. Yaman, negara Yaman itu. Sekarang kita lihat yang jadi mujahid sesungguhnya dua negara ini. Yang berani tampil. Padahal Yaman bukan negara kaya. Susah mereka hidup. Tapi mereka tidak tega lihat saudara-saudara dibantai di Palestina. Mereka berjuang dengan kemampuan mereka. Dan berani. Berani ngancam Amerika. Kemarin dibom di Baydo, di beberapa wilayah di Yaman. Gak takut. Ya memang Nabi sudah menyatakan negeri itu berkah Yaman
dan Syam. Sekarang kita sudah harus mengakui yang tampil memerangi orang Yahudi, Amerika, Inggris dan sekutunya, Yaman dan Palestina di Gaza itu. Kalau dipikir-pikir yang merdeka mereka, yang lain masih terjajah. Terjajah dengan rasa takut, terjajah dengan ekonomi, terjajah dengan apa lagi? Banyak. Mereka merdeka, gak takut. Dan memang di dalam agama kita ada fase namanya marhala malhamatul kubro. Kalau kita mengkaji fikih transformasi, fikih tahawulat, ada marhala itu namanya fase kehidupan manusia perang dunia ketiga. Bahasa agamanya malhamatul kubro. Bahasa mereka Armageddon. Ya arah-arahnya ke situ. Karena kita lihat sudah ada kubu-kubu sekarang. Rusia pihaknya kemana? Iran kemana? Yaman kemana? Palestina, Suriah kemana? Arab Saudi kemana ya? Tahu sekarang kan? Arab Saudi kemana? Jordania arahnya kemana? Sudah kelihatan. Dan memang dalam bahasa Al-Quran dan bahasa hadis, musuh ada dua. Ada musuh yang di depan mata, ada musuh yang tersembunyi. Musuh yang tersembunyi bisa saja muslim. Nah itu. Wah, saya gak mau bahas fikih tahulat ya. Itu ilmu khusus fikih transformasi. Kalau mau belajar ilmu-ilmu hari kiamat, itu ada namanya fikih tahulat. Tapi bukan dalam rangka menakuti orang atau menetapkan tanggalnya. Tahunnya terjadi. Itu kita sudah ambil wilayahnya Rasul. Karena Rasulullah sendiri tidak pernah menetapkan tanggal dan tahun. Walaupun ada riwayat-riwayat itu masih diperdebatkan kevalitannya. Ya. Cukup hadis Sahih Muslim itu menjadi satu penegasan bahwa selayaknya ulama itu cukup menjelaskan saja hadisnya dan cara mengantisipasinya, menyikapinya. Itu fikih tahulat itu mengajarkan kita menyikapi. Kalau ada fitnah ini, oh kita sudah tahu. Gak usah takut, caranya begini. Misalnya ada yang ngaku-ngaku Imam Mahdi, atau hari kiamat akan terjadi. Kalau sudah belajar ilmu itu, tenang dia. Lah fase ini belum ada. Tanda kiamat besar itu munculnya Imam Mahdi. Munculnya Dajjal. Oh kita masih belum. Ada informasi yang hoax, kita tahu. Ini bohong nih. Atau ngaku-ngaku Imam Mahdi. Dalam riwayat Imam Mahdi itu tidak pernah mengaku. Diakui oleh 313 aulia wassolihin di depan Ka'bah. Sudah dilantik, sudah diakui, beliau menolak. Saya bukan Imam Mahdi. Tapi yang sekarang ini semuanya kebanyakan ngaku Imam Mahdi. Ya, ngaku Imam Mahdi. Kalau ngaku Imam Mahdi berarti bohong. Dan Imam Mahdi itu ulama, orang alim. Tapi orang alim yang jago militer juga. Karena zaman beliau ada peperangan, otomatis beliau itu bukan sekedar ulama biasa, tapi juga pakar di bidang militer, pakar di bidang pemerintahan, pakar di bidang ekonomi, pakar di bidang politik, pakar di segala bidang beliau pakar. Karena beliau menjadi apa? Ibnu Khaldun mengatakan dalam kitab beliau Mukaddimah di situ bahwa Nabi Muhammad itu khatamul anbiya. Penutup para nabi. Sedangkan Imam Mahdi khatamul aulia, penutup para wali. Jadi wali yang paling akhir beliau. Al-Imam Haddad mengatakan kana jama'a bainal imamiyah wal qutbiyah. Beliau menggabungkan magom kutub dan imam. Kutub dan imam dihimpun jadi satu. Baik. Nah, Nabi katakan bahwa pohon garqot itu adalah pohonnya orang Yahudi. Kaum muslimin berperang dengan orang Yahudi, semua pohon, semua batu-batu yang ada memberikan kabar. Ta'al ya muslim. Ayo ke sini orang muslim, ini ada yang sembunyi nih Yahudi.
dibunuh, ditangkap. Illa gorqot, kata Nabi, kecuali pohon gorqot. Fa innahu min syajaril yahud, karena dia adalah pohonnya orang Yahudi. Dia memang kalau pohonnya itu rindang dia, jadi kalau sembunyi di dalam bisa ya, rindang dia. Yang hebatnya, sabda Nabi ini diyakini oleh orang Yahudi. Proyek terbesar mereka diantaranya adalah menanam pohon gorqot di Israel. Berarti mereka percaya, tahu mereka hadis ini. Pohon lain gak ditanam, yang ditanam pohon gorqot. Nah itu baki, namanya baki al-gorqot, artinya lapangan yang luas yang di dalamnya banyak terdapat pohon al-gorqot, namanya baki al-gorqot. Sunnah ziarah ke sana, sunnah. Sayang kalau pergi haji, pergi umroh gak ziarah ke baki, sayang sekali ya. Dalilnya ya, biasa kan minta dalil. Dalilnya itu hadis sahih riwayat Muslim. Di dalam sahihnya Nabi katakan, nahaitukum an ziyaratil kubur fazzuruha. Saya larang kalian ziarah kubur dulu waktu di Makkah. Tapi sekarang di Madinah ziarahlah kuburan. Karena sabda ini Nabi sabdakan ketika ada di Al-Madinatul Munawwarah. Yang dimaksud ziarah kubur di situ tentunya adalah baki. Itu dalil. Apalagi Nabi sering ziarah. Jadi Nabi bukan hanya memerintahkan dalam tanda kutip sunnah dengan sabda, tapi Nabi juga melakukan dengan perbuatan. Nabi sering ziarah ke baki. Makanya fadilah baki itu luar biasa. Yang pertama, fadilah baki, orang yang dimakamkan di tempat tersebut, dia dapat doanya Nabi secara khusus, dan dia dapat istighfarnya Nabi secara khusus. Di dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i yang lahir tahun 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah, diriwayatkan marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil Baqi, Nabi melewati kuburan Baqi. Kemudian Nabi mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahla dari kaumin mu'minin. Setelah itu Nabi doa. Jadi bukan dapat doa saja, dapat salam, dapat doa. Bagian akhirnya Nabi istighfar, Allahumma gfir li ahli al-baqi. Allahumma gfir li ahli al-baqi al-gharqan. Marratain au thalatha. Dua kali Nabi ulang. Satu riwayat, tiga kali Nabi istighfar kepada seluruh penghuni kuburan Baqi. Itu fadilah pertama. Fadilah kedua, orang yang dimakamkan di Baqi, dia mendapatkan syafaat khusus. Syafaat khusus itu, mereka orang-orang awal yang diberikan syafaat. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, di dalam Musnad, manistata'a ayyamuta bil madinati falyamut biha fa inni ashfa'u liman yamutu biha. Siapa yang bisa wafat di kota Madinah, maka wafatlah di kota Madinah, karena sesungguhnya saya akan memberikan syafaat khusus kepada orang yang wafat di kota Madinah. Maknanya dimakamkan di Baqi. Karena kuburan di situ ya Baqi yang paling terbesar, yang paling mulia. Fadilah yang ketiga, jika dimakamkan di tempat tersebut, di Baqi, di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan aman. Gak ada takut, yang lainnya ketakutan. Tapi dia bangkit dalam keadaan aminah, aman. Itu di dua kuburan Nabi sebutkan. Yang di Makkah, ma'ala
dan baki di Madinah. Man mata fi ahadil haramain bu'itha amina yaumal qiyamah. Siapa yang wafat di dua tanah suci tersebut, dimakamkan misalnya di Ma'la, di Makkah, baki di Madinah, dibangkitkan orang tersebut di hari kiamat dalam keadaan aman. Ini hadis riwayat Imam At-Tabrani yang lahir 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, dalam kitab Al-Mu'jam As-Saghir dan Al-Mu'jam Al-Awsat. Yang keempat, orang yang dikuburkan di Baqi masuk surga tanpa hisab. Gak ada hitung-hitungan lagi, langsung VIP. Ini hadis, ada beberapa riwayat, diantaranya Rasul bersabda, ya ba'athullahu minha sab'ina alfa yawmal qiyamati yadkhuluna aljannata bighairi hisab. Riwayat Imam Tabrani juga, Allah akan bangkitkan ahli kubur di Baqi di hari kiamat nanti 70 ribu orang. Ini luar biasa. Saat ini kan kurang lebih 10 ribu. Kalau di kitab-kitab dikatakan dimakamkan di situ sahabat, ahlul bait, kaum solihin, ada 10 ribu orang. Tapi di hadis ini Nabi sebut 70 ribu orang. Kan ada juga yang dikuburkan di situ. Yang lagi haji meninggal atau umroh dimakamkan di situ. Nabi katakan Allah bangkitkan 70 ribu orang dari penghuni makam Baqi di hari kiamat. Seluruh mereka itu masuk surga tanpa hisab, tiga dihisab. Fadilah yang kelima, bahwa mereka itu nanti di hari kiamat langsung berkumpul dengan Nabi Muhammad. Ma'an Nabi, yuhsyar ma'an Nabi. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda di dalam hadisnya itu, bahwa ana awwalu man tansyaqqu anhu al-ard. Saya orang pertama yang keluar dari tanah di hari kebangkitan. Thumma ati ahla Baqi. Kemudian saya akan mendatangi seluruh penghuni kuburan Baqi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayuhsyaruna ma'i, dan mereka akan dihimpun bersamaku. Istimewa. Sudah selamat dah kalau sudah ngumpul sama Rasul. Tapi kita jangan berkecil hati. Kita di Ternate, tapi hati kita di Madinah, nanti enggak kumpul juga di sana. Ya. Ta'alluq al-qalb bil-qalb war-ruh bir-ruh was-sir bis-sir. Terhubung hati dengan hati, ruh dengan ruh, sir dengan sir kepada Rasul, masuk ke dalam hadis al-mar'u 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 ma'aman ahab. Seseorang itu bersama dengan orang yang ia cinta. Bersama orang yang ia cinta. Nah, fadilah yang keenam, ini dahsyat juga nih. Dahsyat. Saya punya hal satu dikubur di Baqi, meninggal umroh. Ya, namanya Hal Faiz As-Saqaf. Orangnya baik. Hatinya baik. Ya, sekalipun pangkatnya beliau itu paman, tapi beliau menganggap saya bukan ponakan. Itu harus hati bersih bisa sampai ke makam itu. Dia menganggap saya guru. Nah, orang-orang semacam inilah menjadi alamat hati bersih. Magomnya Allah cepat naikkan. Jadi ini kalau kita punya adik, kita punya ponakan gitu. Kalau sudah di ya sudah belajar sama guru-guru yang bersanad, ya belajar sudah dianggap sebagai guru oleh umat, sudah ngajar, sudah dakwah, jangan kita menggunakan kacamata umur. Kadang-kadang kan sengaja mau tunjukkan saya ini pamannya, saya ini bibinya. Sebut namanya depan orang kuat-kuat. Ya semacam ini, mohon maaf.
terhijab. Ini khalais, bersih hatinya. Dan ini saya praktekkan bukan hanya kepada semua santri-santri, saya tidak pernah sebut namanya. Saya sebut ustaz, saya sebut habib. Apa? Lagi latihan untuk membersihkan hati. Mereka sudah mengambil warisan Nabi Muhammad. Jadi yang dilihat Nabi Muhammad bukan sosok orangnya. Ya. Ini pilihan kalau mau. Dan ini bukti, lihat. Bukti. Gak ada setiap kita itu mengatur kematian kita di mana. Dikuburkan di mana. Itu bukan wilayah kita. Itu pilihannya Allah. Dan pasti ada sesuatu yang dilakukan. Yang punya nilai besar. Ini hal Ais orangnya tawadu. Tidak pernah marah. Ya, kemudian pandangan husnuzon kepada orang sangat tinggi. Itu kalau ketemu saya minta amalan, Bib, saya panggilnya Habib. Bib, saya mau minta amalan kalau lagi jaga toko, kan beliau tinggal di Ambon. Jaga toko jualan baju-baju koko, baju muslim. Itu kan ada waktu kosong, kira-kira amalan apa yang paling bagus yang saya baca? Saya bilang selain baca Al-Quran, tetap baca Al-Quran harus ada, ditambah dengan salawat. Cukup dua itu saja. Cukup dua itu. Diamalkan terus. Sampai dapat rizki, Allah Ta'ala izinkan berangkat ke Tanah Suci, melaksanakan umroh. Sempat telepon saya, yang kurang lebih mengatakan, Alhamdulillah, Bib, ini amalan salawat luar biasa. Luar biasa amalan salawat ini. Itu saja. Tidak dijelaskan luar biasanya kenapa. Nah, waktu beberapa jam kemudian atau beberapa, saya lupa persisnya, satu hari apa berapa jam itu. Pokoknya tidak lama lah dari waktu telepon itu, dapat informasi sudah meninggal dunia. Dalam keadaan sedang umroh. Waktu meninggal dunia, biasa musyawarah keluarga, ya. Rapat DPR MPR. Ini mau dikuburkan di mana? Ada yang kasih usul pulang ke sini. Saya yang lawan, saya bilang, Aza tidak faham. Orang semua berebutan mau dikuburkan di sana. Dapat izin dikuburkan di Baqi. Dikuburkan di sana. Akhirnya diterima usulan itu, boleh dikuburkan di sana, di Baqi. Dibaki sama sahabat di situ, sama ahlul bait di situ, sama ulama di situ, sama aulia di situ. Jadi hati itu punya pengaruh besar atas akhir hidup seseorang. Memang yang lain wajib tuh, sholat lima waktu wajib. Kita bicara itu harus. Tapi kita bicara satu juga amalan yang sangat penting, yaitu apa? Hati yang bersih. Lihat orang dengan pandangan husnuzon. Jangan merendahkan orang siapapun dia. Ya, apalagi merendahkan para aulia, para solihin, para ini zaman sekarang nih, coba lihat di YouTube tuh. Ada kelompok yang mengajarkan untuk kurang ajar sama aulia wa solihin. Ya. Dihina-hina tuh aulia wa ulama di zaman sekarang ini baru terjadi nih. Besar-besaran nih. Ada yang guru silat komentar ke ulama itu gimana? Guru silat bukan bidangnya, enggak paham itu. Ada yang bukan profesinya di bidangnya itu dikritik sana sini, dibuat konten. Hati-hati itu jadi apa? Jadi hujah nanti di yaumil kiamah, luhumul ulama masmumah, ya, daging-dagingnya para ulama beracun. Hati-hati. Antum mau bukti kalau ulama aulia itu ada? Enggak perlu jauh-jauh. Sudah berapa makam kuburan di Ma'la? Ini untuk menguatkan akidah yang kita pegang, ya. Ini bukti nih. Bahwa kita ini berada di atas manhaj yang benar. Tanpa merendahkan yang lain. Kan biasanya kebalik. Manhaj kita yang direndahkan. Manhaj kita yang dihinakan. Tapi bukti real sudah menunjukkan berapa banyak ulama aulia di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah yang benar ini dibongkar kuburannya masih utuh. Gak terhitung berapa banyak. Syekh Nawawi Al-Banteni utuh.
Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, utuh jenazahnya. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, utuh. Terakhir Kiai Haji Maimun Zubair, Allah yarham, utuh. Masih banyak lagi. Cuma yang kita tahu nih, yang viral ini, itu hanya beberapa orang, tapi banyak. Tapi mohon maaf, ada berita gak utuh dari mazhab yang lain yang selama ini menuduh kita sesat, kurafat? Ada tidak? Kalau ada, tunjukkan satu saja. Itu akal sehat. Bahwa tidak mungkin di atas ajaran yang keliru kemudian Allah muliakan mereka seperti itu. Karena hal ini sudah pernah terjadi, jenazah-jenazah para sahabat, para ahlul bait yang mereka wafat di perang Uhud, di masa khilafah Umayyah, jauh jaraknya itu, tahun 3 Hijriah masuk 40 tahun ke atas. Banjir menghantam, jenazahnya terapung di atas tanah. Apa yang disaksikan? Ada satu sahabat yang hidup, umurnya panjang, kenal nih tokoh-tokoh syuhada yang wafat di Uhud. Dia mengenali satu persatu wajahnya, ini fulan, ini fulan, ini fulan, ini fulan, ini fulan. Dan yang paling utuh, bahkan darahnya masih mengalir dan berbau minyak kesturi, yaitu paman Nabi, Sayyidu Syuhada, Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib. Sampai sekarang ada namanya tulis. Karena utuh sekali. Kenapa bisa demikian? Karena Nabi katakan para syuhada itu Allah jaga jasadnya. Para penghafal Al-Quran Allah jaga jasadnya. Para aulia, para ulama yang mengamalkan Allah menjaga jasadnya. Dan itu bukti bahwa mereka di atas manhaj yang benar. Penghafal Al-Quran, kalau manhajnya keliru, yang membunuh Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Muljam, kalau dibongkar pasti hancur itu jenazahnya. Jadi tidak hanya hafal Al-Quran, tapi yang paling terpenting di atas jalan yang benar. Manhaj yang bersanad sampai kepada para ulama, para aulia, para solihin, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mengajarkan akhlak nabawiyah, akhlak kenabian. Allahumma jam'ana hadza jam'arhuma. وَتَفَرَّقَنْ بَرِي تَفَرُّقَنْ مَعْسُومَ وَلَا تَجَلْ مِنَّ وَلَا مِنَّ شَكِلَ مَحْرُومَ سُبْحَانَكُ بِحَمْدِكَ أَشْرَانْ تَسْتَغْفِرُكَ وَتُبُ إِلَيْهِ وَصَلَّى اللَّهُ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكُ وَسَلَّمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَفُ مِنْكُمْ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ